Reserse Narkoba Polres Tarakan pada Jumat 9 Juli pagi melangsungkan agenda pemusnahan barang bukti sabu dari beberapa perkara yang diungkap sejak Juni lalu. Diketahui, pada pelaksanaan pemusnahan pagi tadi juga dihadiri oleh Kapolres Tarakan, Kepala Kejaksaan, dan BNNK Kota Tarakan. Kasat Reskoba Polres Tarakan Ibtu Sunario menjelaskan, barang bukti sabu sebanyak 36 gram tersebut diketahui memiliki 3 laporan polisi dari 5 tersangka yang berhasil diamankan. Ibtu Sunario melanjutkan, untuk total barang bukti yang dimusnahkan hanya 32 gram dan sisanya akan digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Barang bukti sabu pun dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Dari jumlah bibit 36,28 gram tadi, itu dimusnahkan sebanyak 32,58 gram dan sisanya dipakai untuk pembuktian di pengadilan. Tui Muhammad melaporkan.